Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Detik-detik menjelang hari H pernikahan Diaricis dan Tengku Rian, jadwal kegiatan mereka berdua semakin padat. Di sela-sela aktivitas bikin konten, mereka memaksimalkan semua yang dikerjakan setiap harinya. Menurut keterangan Mbak Oki Stiana Dewi, kakak tertua dari Ria Ricis, semua persiapan sudah selesai, dari gedung, baju, acara dengan adat Palembang, dan ada sedikit kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh Ria Ricis untuk acara pernikahannya yang sangat spesial itu. Ria Ricis mempersiapkannya sangat detail. Terakhir terlihat ke KUA untuk mengurus surat izin nikah sudah selesai. Membuat lagu khusus yang nanti akan dinyanyikan di acara akad maupun resepsi. Di situ nampak Rian insecure dengan suara Ria Ricis yang sangat bagus. Pada hari itu juga Ria Ricis menerima banyak tamu, baik itu dari pening owner yaitu Dr. Oki dan penari cilik TikTok juga dilayani dengan baik, serta tidak lupa memberikan surprise ulang tahun buat fotografer yang melakukan photoshop saat itu, Sanjaya. Terakhir ada pertanyaan dari wartawan kepada Mbak Oki Stiana Dewi selaku kakak Ria Ricis yang melihat finansial Ria Ricis lebih tinggi daripada Rian. Mbak Oki menjawab dengan lugas, tegas, dan berdasar pada dalil Al-Quran. Kabar nih, aku mau sedikit informasi update nih perihal karya nih, kan ada kabar nih kan secara kan finansial Ricis lebih unggul nih, mohon maaf nih mungkin tanggapan dari Oki sebagai kakak ya, kalau dikatakan seperti itu ya namanya kenapa, tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Yang paling penting laki-laki itu, kalau kita lihat ya, sudah dalam surahnya saya 34 tahun tuh ya, fashion sudah lebih hari itu lupa punya hari ini saya ingin apa dalam lo buat apa lah buat dulu lima sampai enam kali. Laki-laki itu kolam, laki-laki itu pemimpin, salah satunya dia punya tugas untuk menafkahi, sesuai dengan kesanggupannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang mengatakan dan seliaritis lebih tinggi, memangnya kenapa? Tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Yang penting Rian ini adalah seorang pekerja keras, dia yang bertanggung jawab, dan dia juga orang yang santun, baik sama keluarganya, baik sama ayah ibunya, santun pada waktu sama orang tuanya, adik-adiknya, jauh lebih.